berapa kali ketemu, karena memang dulu aku pernah deket sama sekarang yang jadi pacar WS gitu loh. Tapi itu tuh 2014 yang lalu ya. Cuman berapa kali ketemu, sikapnya WS itu ke saya gak baik gitu loh. Hal satu itu doang sih yang saya kecewakan, kan itu aja tuh saya di unfollow dengan tidak ada, ya ada pulau-pulau lah. Karena pertemanan itu saya juga sering kasih job ke dia, saya juga apa-apa selalu lagi dulu berusaha kalau promo aku dengan dia juga, jadi sering curhat bareng. Tapi masih juga gara-gara hal aku pernah sondi gitu loh, kalau aku tuh pernah deket sama pacarnya sekarang, karena takutan dari orang mendingan aku yang ngomong. Itu pun cuma sebatas ngucapin selamat sama info kalau aku pernah deket, ketemu dua kali sikapnya tidak enak gitu loh. Ya aku pikir kita kan bukan anak kecil ya, kita ngomong baik-baik atau apa, itu doang sih. Karena memang tidak ada hubungan apa-apa, cuman karena dulu saya pernah deket aja 2014 dengan cowok yang sekarang deket sama WS. Sebenarnya kecewanya cuman pertemanan jadi rusak hanya karena lantaran cowok yang memang gak ada kaitannya di masa saat ini gitu sama saya gitu. Pemicunya karena aku tahu setelah kejadian dua kali aku ketemu di publik di luar gitu, tidak di publik sama dia, tegur, aku sapa dia juga gak nyaut, itu di unfollow. Jadinya aku ngerasa dua kali aku tahan hal itu, pecahlah di situ. Aku cuman benar tidak ada mau niat mau naik berita atau apa, enggak, cuman kesalahan aku aja gitu loh. Kan kalau misal pun dia mau unfollow atau dia merasa nggak nyaman berteman sama aku lagi karena dia jaga perasaan cowoknya atau nggak boleh, cuman teh punten ya, aku kayaknya nggak nyaman lagi nih main sama Tete, kayaknya aku pamit lah, mau unfollow, kita saling mendoakan aja. Dan aku juga mungkin disuruh sama cowoknya atau apa, aku cuman itu doang sih. Paling tidak aku ada sedikit ada harganya sebagai teman gitu loh, karena dua kali ketemu di luar aku sapa sayang wes hai gitu, dan aku tidak digubris dan aku tidak tahu saya tuh apa gitu aja. Sejauh ini belum ada komunikasi lagi? Nggak ada lah, dia yang memutuskan tali silaturahmi kok. Aku tidak pernah merasa mau gimana ya, cuman kok bisa saya bingung salah saya tuh di mana gitu. Itu doang aja yang membuat dia tuh bersikap seperti itu ke saya.